rekod. Sudahlah. Online. Ya, ya, sudahlah. Tak ada. Tak. Selagi itu perbuatan
materi itu sendiri. Contohnya gini ya, contohnya gini. Akidah syirik ketuhannya ialah percaya berdoa ini boleh dengar. Akidah yang ditanam lama orang ini. Akidah. Benda yang gaib ni, ruh-ruh yang sudah mati ini boleh dengar. Itu, akidah itu. Cirinya bila? Cirinya apabila dipanggil ya, yang masih. Itu cirinya, ciri itu ciri. Akidahnya ciri ketuhan. Lepas itu, akidah kepercayaan. Lepas itu, buah itu ciri. Maknanya, zahir ciri dia. Jadi dari hal kita, dari hal ibadah ni pula, ada ibadah yang direka. Reka ni, bila kita reka ibadah, bermaknanya kita dikata Tuhan yang dipahala. Ayat Quran yang tak ada, ada Nabi pun tak ada. Ulama tidak boleh buat ibadah. Ulama tidak boleh buat ibadah. Ibadah mesti daripada wahyu. Sebab Allah Ta'ala nak beri pampasan kepada ibadah kita tu. Jadi apabila kita kata ibadah tu boleh buat dengan sangkaan. Seperti mana Nabi Adam AS makan pokok urdi itu kerana dia lebih syurga. Perbuatan dia itu bila orang lahir dia, dia buat itu dengan satu andaya bahawa sahaja makan itu boleh menyebabkan kekal dari syurga. Jadi Tuhan tak payah gitu. Saya kata jangan kamu hampir di pokok ni. Dianya ngekepe ke setan, dimakan pokok. Jadi akibat daripada makan tu, maka dia sudah buat satu bidang maklah kita. Dan perbuatan dia buat tu dengan satu kepercayaan bahawasanya Tuhan akan kekal ya dunia syurga. Kita hanya buat ibadat kepada orang mati dengan satu sangkaan bukan neraka. Bidang om ni ada satu perbuatan yang bukan tujuan neraka dah. Bukan tujuan tu. Tujuannya nak suruh rapat Tuhan. Walaupun Tuhan tidak ajar, Nabi tidak ajar, sahabat pun tidak buat, tapi kita nampak juga. Maka perbuatan tu dia panggil bidang om. Dan perbuatan tu dalam Quran ni, ni dah kaya dia. Dia tak sebut bidang om dah, Tuhan kata mukhlawak aku. Jadi kita ingin kata Tuhan nak beri pahala. Tuhan yang kata, Tuhan yang tak kata. Akibat daripada Tuhan tak kata, maka kita ingin kata-adakan bohong kepada Allah. Kita kata Tuhan nak beri pahala, sedangkan dia tak beritahu. Inilah bid'ah yang dibuat mengata-kata ni buah ni. Dengan anggapan ni. Maka ni ayat dia. Nah. Jadi satu lagi nya ialah bid'ah tu sendiri langgar ayat Quran. Pula dia dua kali bid'ah ni dia buat kerana nak boleh pahala. Selagi dia buat dia langgar ayat Quran. Pula ikutlah nak pilih mana sah. Tuh buat ya. Buat. Ini dah kaya dia. Faman Allah mimman ittara alallahi kadhiba. Maka siapa lebih zalim, lebih daripada seorang yang mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala itu dusta. Dia kata buat ibadat ini Tuhan nak berpahala. Tuhan yang tak berpahala. Al-kadzaba bi ayatihi, atau dia dusta ayat-ayat Allah. Iaitu dusta sini tolak ayat Tuhan. Contoh mudah ya. Contoh mudah. Ambil hak tahliya, tidak tahliya mati. Perbuatan tahliya mati tak ambil tak ajar. Maka akidah dia itu sudah rusak. Dia panggil akidah itu sudah rusak. Bila akidah sudah rusak, maka cara nak betulnya dah kena betul dengan betul akidah. Bukan betul bidang orang dia buat tu. Masa kalau kita betul sah tu, dia akan tanya sah lagi pula. Betul sah lagi pula, kena betul sah lagi pula. Begitu. Jadi tak sudah, sebab tu orang yang ngaji adik, bila sampai tika tu, dia jadi adik. Boleh buat apa ni? Dia tanya pula. Tanya pula. Ya sepatutnya dia tanya, ada hadis kan tak? Tak ada tak dia apa-apa kan tak? Ya sepatutnya begitu. Ni tak, dia jadi keliru. Pasal
tak kurang molek kerja. Jadi ayat Quran yang dia contohnya tahlil mati adalah bila buat tu ialah perbuatan mendusta ke Allah. Dia kata Tuhan nak beri pahala, kita boleh kira pahala kepada orang mati. Caranya tawasul dengan Nabi, caranya baru boleh healing. Pasal Nabi tidak buat, sahabat tak buat. Jadi sebab itulah tawasul atas petihakan Nabi, keluarga dia dan sahabat Nabi semua sekali. Dia buat itu tujuannya nak suruh sahih suratnya lah, walaupun tidak perlu berlaku, walaupun Tuhan tidak perlu, misalnya setel tidak perlu, kita hidup semua S2S2 termasuk biusah sahih-sahih-sahih berlaku supaya setel dulu misal. Jadi setel yang dah tak dulu nak tak boleh buat nak projek lagu ni misal. Jadi kita hanya guna teknik dunia ni untuk bondek Tuhan. Itu bondeknya kita wasul Nabi dan sahabat-sahabat Nabi serta keluarga dia. Lepas tu dengan bondek saat ni mui pahala seatak gitu dia. Baik. Waktu perbuatan bidang orang dia buat, dia langgar ayat Quran pula lah ke mana? Masa tu saya kata dia langgar ayat Quran ni, iaitu man amila soliha fali nafsi, siapa-siapa buat amal soleh, tahlil dan amal soleh fali nafsi, untuk diri dia. Ayat Quran, wa man asa, siapa-siapa buat dosa, wa'alaiha, dia tanggung. Ayat lain, man amila soliha min zakarin aw unsa nasyarah wa huwa mu'minun fali nafsi, untuk diri dia juga. Ayat lain pula kata wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najm ayat 39. Dan tidak ada lagi lah bagi insan tu, mana-mana manusia tu, illa ma sa'a, melainkan apa yang dia telah usaha saja. Surah ayat. Mana dia buat? Dia buat tahlil tu lawan 2345 ni ayat Quran. Macam dia buat talking. Ambil apa dah bodoh adalah talking ni mengajar akidah kepada orang mati dengan satu akidah. Maksudnya orang mati tu boleh dengar. Tu akidah tu. Kalau tak ada akidah tu dia tak buat. Dia ada akidah tu. Akidah tu lah akidah syiriknya. Maksudnya orang mati tu boleh dengar. Kalau tidak, dia tidak akan buat. Pasal dia tak ada dengar. Ada gitu. Bermakna lawa ayat Quran. Ayat Qurannya surah Fatih ayat 22. Surah Fatih, saya tengok surah. Nah, murah ini bahasa ni habis ni tak kita kena waktu ni bukti kita boleh naik. Tali ni dia mau akal awak kita ada pula. Itu sebelum Yasin. Surah Fatih ayat 22. Surah 439 ayat ni yang saya ngajar di kata yang gini, kita waktu ini bukti gini, waktu ini bukti ada kepada orang yang baru masuk hari itu belajar di ibu tak lagi kemari kolomola tak lagi. Ayat 22 surah Fatih surah apa pun. Muka surat 347. Wama yastawil ayat 22. Wama yastawil ahya walal amwat. Dan tidaklah sama orang yang hidup dengan orang mati. Tak sama orang hidup dengan orang mati. Tak sama tu. Orang mati boleh dengar. Orang hidup boleh dengar. Inna Allah yusmi'u man yasha. Sesungguhnya Allah Taala tu boleh memperdengar kepada siapa-siapa bagi dia dengar. Pasal ayat ni rujuk kepada pada dunia apa hak apa pada dia Tuhan yang boleh ha. Tapi fardu dia ya Tuhan kata innallaha yusmi'u man yasha. Allah Taala boleh memperdengarkan pada siapa-siapa bagi dia dengar. Tapi keputusan Tuhan ya. Keputusan Tuhan ya ayat sempurna.
Pasal dia tak boleh, Tuhan boleh dengar tak? Boleh kan? Oleh mati dia kubur. Kalau Tuhan boleh dengar, dia dengar. Tak boleh. Jadi Tuhan kata, inna betul lah. Tapi keputusan Allah ya. Wama anta bimis mi'in nantil kubur. Dan tidaklah kamu boleh menyebut oleh yang ada kubur itu dengar. Tuhan boleh dengar, tapi mubah dia. Mubah dia. Kau tak heran gitu. Apa tanda? Dia kata Allah boleh mendengar. Apa tanda? Waktu itu putus itu. Kaya tetap puasa dia. Kamu, wama anta, tidaklah kamu di mismi'in nantil kubur boleh memperdengarkan oleh kita mati. Putus itu kaya itu. Itu tak boleh mendengar oleh mati. Terus lecek lah kemana pun tak dengar. Kaya. Terus lecek lah kemana pun tak dengar. Jadi mereka ni pula, oleh kerana Tuhan kata gitu, maka cara nak suruh dengar, cara nak suruh dengar. Hei, si Antum itu B, mok dia. Kalau B, pok tak dengar. Kalau B, mok dengar. Kalau baca jauh tak dengar. Kalau baca kubuk, dengar. Itu dia. Baca tak apa-apa, tak baca tak okey. Kalau FK3007 itu. Tak tahu mana itu. Pada baca. Asal tak jumpa cari itu mana. Tak semaya jenazah, tak apa tu. Tak ke mana awal. Lepas tu tak terakhir lah. Dia begitu tu. Kau nak lewat apa dah tu. Lepas tu apa tak baca lagi ke dia. Pasal tak begitu lagi dia tu reka. Dia kena reka. Kalau reka ingat. Sia pula. Dia baca tu rumah. Dia baca tu rumah. Dia baca di keranda tu selalu dah. Kok sih ya? Kok mudah? Dia baca di keranda selalu dah. Di keranda, dia baca tak okey. Ajar di keranda. Baik. Kalau misalnya boleh baca tak okey kepada orang mati. Tak. Ajarnya, ajar akidah ni. Akidah ni kan dia? Akidah ni apa? Apabila muka nakir mari dia ajar, dia kata. Akhirnya tanya kepada kamu beberapa soalan. Jangan takutlah, hanya lebih baik lah. Dia sedar ya kita, dia tak mati lagi ya dia, dia mati sudah. Terus takutlah, dia sedar awak itu dulu lah. Dia kata dengan orang yang salah. Itu, bila mari muka nakir, tanya siapa saya kamu, jawablah Allah. Siapa rasul kamu, jawablah mama. Apa agama kamu, jawablah Islam. Apa kita kamu, jawablah Quran. Dia kata boleh. Baik, kalau boleh, apa kita tak pergi kubur sihat? Kita jaga Cina. Jaga sihat. Kita pun kata, pergi kubur dia juga. Mati juga, kita pun pergi juga. Apa tak pergi? Kita boleh hajar kita kepada orang mati juga. Dia ajar sihat itu selalu. Dia tu dah tak tahu asal dan apa pada tu. Cuma dia lah tidak. Lepas tu kalau dia terima, oh, dia masuk sentuh sekali dengan kita. Dia tak maja kok. Kok? Oh, alam. Bila tanya soalan ni, saya pakai kaki lagi. Tahu kata boleh. Dia boleh terima. Dia, maka boleh ajar kepada orang kafir. Sedangkan yang orang kata, apabila nyawa siapa ke hal tu, taubat tak terima tu. Maknanya baca tauqih, ajak akidah untuk jujur ayat Quran dia bantu dia lawan. Dia lawan so tu kuda. Jadi balik pada ayat kita ni. Nak suruh pahal ni kalau tidak. Buat terima begitu. Tak boleh ni ayat ni. Gaya ni surah Yasin ada ni. Dia baca balik-balik mak tak tahu mana ke apa. Dia kata siapa tak tahu ni. Ni. Dari surah Alif Lam Mim ada ada ni ayat ni. Surah Kaf ada ayat ni. Surah Al-Hoy, surah letak banyak empat ni ayat ni. Saya tulis dari kitab saya nak buat tu dari 44 gitu lebih kurang. Tulis dah ni cuma guna dulu. Ni ayat semua ayat ni waktu semua. Dia kata duduk ayat ni surah ni tak ada ada. Baca sosok pasal nak ayat ayat di atas dan ayat di bawah. Buraya dia di atas ke? Atau buraya dia di bawah. Semua tu kita akan buat tu. Dan kita akan buat satu putusan.
daripada ayat yang berulang-ulang ini, ayat atas huraian itu bawah. Ada juga huraian itu, dia huraian dulu, lepas dia bawa dia ayat lain. Allahumma nazzala ahsanal kitab, Allahumma nazzala ahsanal kitab, Allah Ta'ala yang menurutkan kita itu. Bertasyabihat mata ini ayat, ya supo, hampir-hampir supo kata area. Dia disebut berulang-ulang. Sebut berulang-ulang. Makna poin dia tu ha, tekan. So kita percaya. Jadi baik. Faman Allah mubiman iftara Allah zalimah. Maka siapa kau yang terhama-hama zalim. Zalim ni dia boleh pergi ke siri. Siapa dia lagi yang boleh menzalimkan diri dia, menyebabkan diri dia jadi siri ketukar. Oh tu dia. Kau, kau mana? Daripada satu orang yang mengadakan dusta terhadap Allah. Dia kata, baca talqin itu boleh. Dia baca itu tak maknanya, ciri ketukai. Pasal dia kecek orang mati. Pasal dia ajar akidah kepada orang mati. Siapa dia lebih zalim? Iaitu dia meletakkan diri dia kufur ketukai. Apa dia lagi? Siapa dia lagi? Menyebabkan dia duduk dengan aku tak lebih. Siapa dia lagi lebih zalim? Kepada diri dia sendiri. Iaitu dia letak diri dia untuk duduk dengan aku berkah. Okey, faham tak? Aukat zaba bi ayatihi atau pun menolak berdusta ayat-ayat Allah. Ayat Allah kata tadi, oleh mati tadi dengar. Ya, dia kata oleh mati boleh dengar. Oh. Gapo tu buat jadi orang pulang kaya korang. Maknanya duduk situ, maka itu memang takut. Duduk stokoh. Allahu Akbar. Malangnya jaga-jaga apa yakin. Bila ayat ni tak baca, tak baca segi gitu ya. Takut bila bayangkan, takut apa nak mungkin lari ya. Innahu la yuflihul mujrimun. Sesungguhnya perbuatan dia situ, perbuatan orang itu atau ada buat bila mau dan menolak ayat-ayat Quran ini adalah la yuflihul mujrimun, tidak akan dia ini tidak akan berjaya ibadat bila mau dia buat itu, dia tak akan berjaya ibu malah dia ini akan masuk neraka atau pasal cara dia buat bila mau kan ada ni ni apa cara dia wayang kudu nak minum dia lah dia pakai hak dia dengan dia mati. Mereka masih juga puja selain daripada Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad Ahmad itu. Bini-bini Nabi, sahabat-sahabat Nabi, Syekh Mubad, Syekh Abdul Qadir, Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi macam-macam, macam-macam Nabi. Dan berbagai jenis mereka. Dia kata, Indunillah, dia puja dari waktu dengan tujuan surah Pak Tuhan. Tuhan pun kata, Nabi wali mereka sana yang puja sana malaya buruhum tidak boleh mudarat apa-apa kepada kami. Kita bisa sudah Nabi Muhammad SAW sudah. Rasulullah yang lain lah. Nabi Muhammad boleh mudarat kepada kami mesti buka ke mula. Masa dia hidup mula. Lagu mana mudarat? Lagu mana? Dia kata siapa dia lawan aku ni akan mati terbunuh belakang misalnya. Misalnya. Mari itu tak lupa pimpin itu tak mati, 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 mati. Tak payah pun dia jihad lah sama sahabat Nabi. Malayaburuhu tidak boleh beri mudarat apa-apa kepada orang hal awal dia. Maksudnya kuasa sakti lah. Mereka dia pergi pegawai dan kapal tu lah, kita lain lah tu. Walayamfa'uhum dan tidak boleh beri manfaat apa-apa kepada sahabat-sahabat kau. Oh, ikut dia. Lagu mana boleh menafak? Siapa-siapa dia masuk Islam ni, aku nak pergi ke dia rumah daripada surga. Ada. Boleh menafak aku, misalnya. Ataupun dia nak kipa kan? Bila dia pergi tu, pakai tebak, pakai lepoh, tak ada orang kapit. Menafak aku dia panggil. Kita ambil orang lalu sini. Kita ambil Nabi kita lalu sini. Lalu ada orang lain. Takut mimpak. Nah, malah yang buruk tidak boleh buruk darah kepada orang lain dia.
wala yang fa'um, tidak boleh beri manfaat kepada orang sokong dia. Wayaqulu, tapi mereka puja ni, mendakwa, yaqulu, berkata sini, mendakwa dalam hati, akidah dia. Ulai, ni orang-orang ni, mereka-mereka ni, ni. Oh, kita puja ni, Nabi Wali Nekat ni, syufa'una inda Allah, akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dia tu, betul lah dia tak boleh syafaat, tapi dengan rekomen dia tu syafaat boleh kita. Apa dia? Syafaat mana dia pula? Pula. Nak masuk aku lelek-lelek tau kau berkaitannya orang suruh tu. Al-Misah ya. Tolik lah tu. Syafaat tu bi'idni. Bi'idnillah. Syafaat mesti dengan izin Allah. Tanda izin Allah tak boleh. Kul kata pada mereka. Ini ayat ni kan boleh pekok ke ni senang kan ni. Boleh-boleh benar. Di ayat ni lah cakap ni. Saya baca pakai. Kul tanya dia. Atu nabi Allah. Adakah kamu nak beritahu Allah Ta'ala? Maknanya ada munajat tu. Munajat tu kau. Munajat tu kau. Najat kan dia. Di mana terhadap nabi kau wali kau mereka yang kamu puja. Munajat tu kan. Maknanya munajat. Kamu nak ajak Allah Ta'ala. Ni orang-orang yang kita puja ni. Orang-orang yang kita puja ni tuduhlah Tuhan. Akibat daripada kita puja dia, Tuhan kena tuduh kita. Gitu. Gitulah makna dia. Mereka yang dipuja dulu, mereka yang puja. Kita ambil Nabi Muhammad saja ya. Senang. Tapi jaga apa nak sebut ni. Dia kekok nak sebut Nabi kita ni. Saya berani sebut tu pasal orang yang buat syirik kena Nabi kita sendiri tu. Nabi tak ajar ni, tak ajar apa. Jadi Nabi kita sendiri tu, la ya'lamu fis samawati, dia tidak mesti tak tahu ke apa pun ada dalam ni. Melainkan apa ya Tuhan ajar ke dia. Masa dia di Mi'raj tu, langit tu, dia tengok belakang pada dalam syurga tu. Jauh. Dia tengok tempat dia pergi tu, jauh. Kalau dia pergi belakang, dia pergi semua. Allah. Dia masuk dari neraka, dia masuk tengok neraka. Tengok kau masuk ke dalam. Kita kata tengok sudah lah. Dia tengok aku, dia tengok semua. Tak, dia tengok sebahagian, ya. Oh mana orang yang nak tunjuk dia lah, dia tengok. Oh dia naik langit, oh mana orang yang nak tunjuk dia tahu, dia tunjuk. Oh mana orang yang tak tunjuk dia tahu, dia tunjuk. Kau. Lepas tu selain pada tu, waktu dia tengok naik langit. Lepas tu melekat dia berada pula. Dengan izin Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala kata kepada Nabi Jibril, ajar ke Nabi langit yang gini, gini, gini. Ada perutuhnya lakukan ni. Lepas tu Nabi boleh banyak tu. Kalau nak memang ni tak banyak, Nabi tahu tak? Tak tahu. Tapi ajar ke pokok sininya ialah Nabi tu harus diri. Dusta Nabi pula tu tak tahu apa lah. Wala fil ardh, dan tak tahu apa-apa pun yang ada di bumi. Nabi Muhammad orang senyawa bunga tak bunga tamah. Nabi kata, tak apa senyawa, akhirnya sudah lupa. Nabi kata, ayat itu akhirnya sudah jadi-jadi. Tak fair, ya, buang tak lupa. Orang itu komplain ke Nabi. Tak ke mana ya Rasulullah. Buang tak lupa tahu ni. Mau apa? Dia baru ni Rasulullah kata, Tak payah kahwin, kita kahwin bunga tu. Nabi berkata, ah, dunia bunga pandai, aku nak ayah agak tak kau. Mana ya Nabi tak tahu lah, kau cik-cik dan dua-dua. Ini, subhanahu, maha suci Allah Ta'ala daripada mereka puja Nabi-Nabi ni. Nekat-nekat ni wali-wali ni. Wa ta'ala maha suci, maha tinggi Allah. Dalam sifat-sifat tu, kemudian dia. Amma yusyiku daripada apa yang mereka sekutu-sekutu ke Allah. Dengar sebut, dengar puja daripada ni. Ada setengah ustaz tu dia kata, dia tak sebut nama, tak sebut nama, tak payah contoh.
lại mời lại các nhà nhà tiêu ghé thì bao gồm các thầy các bạn sắp đi rồi em Dan tidaklah manusia itu mereka satu umat yang satu saja. Asal turun daripada syurga Nabi Adam AS, anak cucu dia lah, dia Islam lah. Dan patut-patut tu kan, secep-cep. Tak ada kubur kubur. Waktu mari pula Nabi ada Nabi Nuh pula. Mati habis tu kapal apa bertiga orang. So dia kata 40 orang. Turun tu lah. Keturunan yang kelima namanya Ah. Anak cucu Ah. Keturunan yang kelima Nabi Nuh AS. Cucu cici yang dia keturunan yang kelima daripada Nabi Nuh AS. Nama Ah. Ah terus tiga anak cucu dia tu ada kubur Mereka panggil kaum Ah. Pada hari Nabi Salih. Nabi Hu. Kaum Ah Nabi Hu. Pagi Nabi Hu. Tak ada nyanyi Nabi Hu tu pula. Lepas nak cerita je tu kapal tu kena lapa. Lepas tu start ABC balik. Zaman Nabi mula jauh lapa. Lepas tu tak? Kita ada berapa kerja? Berapa kerja kita? Dulu iaitu kerja kata Umayyah lah mula-mula. Umayyah tu mau balik pengesu sekali lah. Buana bila orang berbuat, siri berbuat jatuh kerja gati ke kerja Abasyah buat Maju, apa haru-hara si apa semua tu mari kerja tak ada dah. Ambil dah kita belum berapa kali dah belajar dah. Kita hok karu kau masuk hari dah. Capu sekali dengan orang Islam ni. Tandanya bunuh kok pulang tu. Orang kafir tu dibunuh dia. Tak mati dia ni. Tahu mati warna kali form ni. Gulung dari kafir. Jirik dengan kuda. Dia gulung dalam kapek. Orang kuda. Pasal kuda dia tak jirik orang yang ada pasir. Jadi gulung dalam kapek lah. Kuda rumah orang. Mati kan dia. Lepas tu kita yang tahu. Pakai api lagi, topuk lagi dari Singapura. Siapa? Kita Singapura kena dakwah. Womoh-womoh pakai api habis. Pakai api. Orang penting saja putih rambut dia nyawa lari lah berapa harta ambil. Mereka duduk tinggal kosong gitu dia. Negerinya. Jadi pecah-pecah kajian Umayyah tu pula. Anak hok mana hok lari dia tak sipul dia sama sendiri dia kalah dia ni. Unduh siapa ke main baby. Cuma dia dari sana. Buatlah kajian ni Andalusia pula. Mereka selama 800 tahun, ciri pembuat, bila orang pembuat, dinding rumah dia punya sobek lagi. Dinding rumah tu sobek lagi. Okey, dinding rumah dia punya okey lagi. Ada apa dah lah. So, aku kembali. Tak ni ngasa ke aku, bunuh semua. Mak jatuh kerja tu tak, mari kerja Umayyah pula. Apa? Osmaniyah pula. Osmaniyah pula, ngelah sekali tu lah. Tak ada. Pak mazhab ni perai sama sendiri, bunuh sama sendiri. Masjid haram tu, pak tu imeh sekali semuanya dulu. Imeh Syafi'i, pokok imeh Syafi'i duduk di Kau Besalah ni. Anu, Betapenuh, anu. Pak mazhab ni duduk kucu-kucu. Perai tak tu. Lalu, pak tu imeh. Malaysia baru dua ya, pak tak menuh ya. Ha. Semua sekali tu, tak ada naik. Gak. Sekarang kufur. Dia start dengan tak semaya. Lepas tak semaya buat bidang. Lepas buat bidang tak ada. Jadi kau buat kan. Dia start gitu. Pak kita ni daripada miskin dulu rumah. Rumah aku pasal sasak lah. Okay. Dia acak pun.
dia ni boleh pun. Dia nak mula-mula apa pokok apa? Pegawai mak tu dia baca di tawel. Dia ni boleh. Dia mahu dia ni boleh. Dia kata bagus boleh rumah saya tadi ni boleh. Lagi ni ada. Tapi tak ada ni mabati belakang. Batu kufu ni bongek, bong ada. Buat mari pemain, buat mari penyanyi daripada Nun. Penyanyi Hong Glamour daripada Adul Remau ni orang mari nyanyi. Buat mari penyanyi Hong Glamour sekali dari Adul Remau ni orang mari je. Dan nyanyi biasa tak boleh. Baik nyanyi kot ni baru nak buat istilah sikit. Nyanyi ni belakang tu terbang. Terbang lah modok duduk nanti lagu ni ni. Lah modok nanti lagu ni ni. Siapa dia nanti lagu ni? Oh, pokok-pokok tu. Saya duduk sindir-sindir dah serabut sindir eh. Tepek-pek eh. Buat tarik kawan dia lah. Jujur jalan pasir putih pun ada. Jadi kepala keren, waduh. Jadi salah, waduh. Jadi pasir emak, waduh. Sopo lagu ni, nanti pika bangun diri. Ni joget bongan. Oh, ni dah. Allah, Allah, Allah. Boleh gila. Masuk. Pada soalnya dia baca, dia kata, eh takut. Takut lah pakar ni lah. Hanya aku baca tu. Kali ini tak bermaksud saya mahu lopak nela. Ada tidak pada lopak nela? Nanti seluruh-seluruh. Okey, pakai dia pakai. Dia tu. Mana tak ada orang kita sahaja? Cari. Itu tu nanti tak lagi dari itu. Luar masjid. Lepas tu, bila tahu ni? Tak pernah siapa dia tegur pun lagi. Ya. Alah. Lepas kita bincang cakap. Cakap bila apa buat? Sih, ni macam buatnya. Mati Hong Lemon, tak apa mari nyanyi pop dia tadi. Nyanyi pop, nyanyi rock dia. Penyanyi rock daripada Adul Remau kemari. Ada apa-apa. Payahlah kita ni. Masa kita ni duduk, tak peher akhirnya, peher. Tak peher, mana hop tu, mana hop sana. Campur habis leci. Masa bunyi selalu, asal kebaikan. Malah ada tak cerita ni? Malah ada sabar sekejap lagi. Pasal ni, asalnya tak istilah kan? Tak. Istilah tu apa? Puno. Lah ni kekayaan umat Islam ni sudah, umat Islam ni sudah lebih pada biasa dah. Eh, kereta sport ni orang Cina tak makan. Dia boleh pun, dia orang nanti belakang ni. Kereta sport, aku tahu kereta sport. Lamborghini, Porsche, apa ni? Kereta pesen dua pintu ni. Kereta kecil ni lah. Kereta kecil ni. Kereta kecil ni tak ada orang lain mereka. Orang tanya tak ke? Kan, yo. Orang Cina dia tak beli kereta kecil ni. Dia tu orang kereta beli kan. Dia beli Rolls Royce, beli Mercedes, dia beli kereta. Kita ni, buat kita ni. Ada kereta lombor kita beli. Oleh kita nak kuda, nak kapa, macam-macam kita. Jadi kekayaan itu sudah tak ada orang nak beli lah. Lepas itu Tuhan kata, bil baksa akhirna, bil baksa iwan tara. Aku beri kepada mereka, dengan kesempatan hidup, dengan pahala macam mana. Ma'allahum ya tata'ra'an, supaya mereka itu kembali tunduk ke Tuhan. Iaitu mengesah ke dia balik. Tak ega, tak mari ayat-ayat dua. Abu sama dia akan buka pintu-pintu langit. Wira rezeki belakang. Jadi kita boleh rezeki dah lah. Oh, mata dah lah. Usah habis jaga raya. Kerana jumpa dia demo, tak ada sama. Segala kemuntuk. Segala kemuntuk kapal sawit. Temu biji besi ni, tak ada sama. Dia nak sudah ambil. Tak ada tapi. Pakai dua. Usah habis jalan. Mardal, dia mesti berusaha jalan. Masa perwaja ada benda, pun habis kereta, pun mesti skrek untuk dicari. Kau kena? Dia tak lipo juga lagi.
Dijuk popsi kata, juk popsi si ada ramno pada ni. Kau hebat pokok lakon. Kau dia ni. Siri ni kau kuat ke dah ni? Kau kuat. Patu kau kaya eh? Kau bui. Ah, hot ni yang saya tanda. Kalau berlaku buhago ni, kita akan jadi sponsoria dekat sodok. Program. Tak ada tiga bangsa, tiga agama, tiga cara itu. Pak kita aja pula ahli sunnahnya. Boleh pilih akan cara pergi. Pak seru ahli sunnah pun kena lah pergi. Ya Allah, oh, Pak pelik lah. Ni, ni hak kita bimbang. Eh, Kristian ni sudah ada 100 ribu. Hak dulu, hak dulu, pergi mari 200. 200 ribu naik. Pada waktu dia di belakang. Tak ada nama dia ugamu, ugamu. Itu ayat saja ya. Cuma mengharapkan nama Allah Bukulah lagi tak dia. Dia sedang diharapkan nama Tuhan dari kita inji. Tuhan yang buat kita inji itu. La ilaha illallah. Eh, dari ngompar untuk suruh lagi. Tuhan yang buat kita inji itu. Oh, dia tipu itu benar. Dia tipu. Lelaki anak betul halik dah. Oh, muncul dah lah. Pak Cik Ang. Cik Ang, lama dah tinggal. Oh, masuk ke dalam latar tu, ke dalam tu. Bila pula pindah ni naik dalam masjid, dia ada sarang tu. Boleh tahu eh? Tahu tak? Tak tak kan? Dia tak tahu eh, orang akhirnya rusak dengan hadir Nabi, nyenyek ke dia lah. Tahu yang aku eh, tahu yang aku baik kita sanggup ni. Jadi tu yang kata, nak uji ayatnya, wa maka nalinna, wa maka nasi, suilla umat wahida. Tidaklah manusia itu mereka satu umat yang satu ya asalnya, asal beriman lakon. Fakhtalafu berselisih juga akidah tu kepada. Selisihnya kan dia. Dia tidak selisih aku, ni. Dia selisih gini tu. Eh, siapa dia besok ke dengan jalan dia pegang ikut? Siapa besok? Besok belakang tak? Dia ada jalan ni. Lepur raya, kena pergi balik pun pergi waktu ni sana. Nah, ada juga jalan ni gini juga, tapi tak boleh masuk. Ah, lagu mana ni? Dua-dua lepur raya, dua-dua. Ya, okey. Kau ni dia beraya dia orang. Kau ni dia ni. Kau ni boleh masuk beraya. Kau masuk anda. Kau ni kepok leh ni pula. Jalan lah kau ni sah. Jalan hari ni maikin. Ni jalan rupa ni. Kau ni jalan pergi kau ni sah. Jalan baik kau ni sah. Kau sebelah ni. Kau sebelah ni. Mari kau ni ni lagu mana ni. Nupok leh ni. Jadi ugamu ni. Dia kalau selisih dah kutu. Temu jalan lah. Pak ni selisih ke mana ni? Sekata seluruh orang mati itu boleh. Selagi kata seluruh itu tak dengar kau tak rupik. Mana selisih gini? Ini selisihnya. Antara taugik dengan dok ni, gini. Cahaya tu hasa lah kau. Walaulah kalimatun sabaqat min rabbika. Kalaulah tidak kerana keputusan yang telah berlalu daripada saya kamu. Melewat-lewatkan azab ni tu hari anda. Aku akan uji kamu selama mana kamu hidup. Lepas mati, baru kuat hero. Nak kata pun lah kata kau mati. Lalu masa hidup tu dia pergi dia panggil balas sementara. Untuk orang itu, tak tukun dia nak tobak. Tukun nak tobak. Laku dia bainahum. Tentu Allah Ta'ala buat keputusan di antara mereka. So maknanya aku lama. Eh, kalau kita ni, kalau Tuhan buat keputusan tu kan. Tak ada ni nak kelakuan ni masa. Muka baru ya. Boleh pun tak biar. Kok? Kok asal ni pun tak? Baru. Dulu tak buat laku. Boleh. Maknanya kan lindak sana. Rahmat Tuhan ni kan. Kali nak kau kita ni. Raya lebih-lebih lagi. Betapa ni 20 kali. Kali lupai kubur. Eh, tidak dapat ilmu. Faham? Awak lebih kau kaya, kau kecil sikit je lah kali.
Gak tahlil, susah ruahnya. Eh? Mereka kata, nikah sandi lagi, gapo lagi, tunggu kubu lagi, macam-macam kita buat. Mereka tak boleh buat akal. Kali tu saya, sekali kita buat tu saya pun mati. Kemudian dengan aku, bagaimana? Bagaimana? Tak ni dengan aku, bagaimana kita ni? Ini, janji ni. Saya kata, laku dia banyak. Tentu kami sudah buat perusahaan yang antara mereka. Fima, fima, terhadap apa yang mereka dulu, yah talifu berselisih. Semua. Jadi sikit dia mau tahu, hukama itu dia mau sirik ke Tuhan. Wayakulun dan mereka mak-mak, mereka mendakwa. Mereka kata, mereka mendakwa. Buat nyanyi sambil persenda ni pada Nabi ni ni. Buat kita ni tak lapar lagi ayat ni. Ayat ni tak ada lagi buat dia guna. Ayat ni tak ada lagi buat dia guna. Tapi kalau dia guna, dia tak kata lagi guna. Esok tak tahu temen, tahu lah. Lala ni tak lagi ni. Saya sendiri tak temen lagi. Ayat puluh dan mereka masih berdakwa. Laula unzila alaihi ayatum mir rabbihi. Kenapa kah? Tidak dia dah mengaku dia tu Nabi. Dah mengaku betul. Lapak dah dengan Tuhan. Kenapa kau tidak diturun kepada dia mukjizat yang kita minta ni? Daripada Tuhan tu, dia jadi. Iaitu dia minta dengan Nabi-Nya supaya bumi Mekah tu tukar jadi tanah. Batu tu tukar jadi tanah. Daripada pasir tu, bumi Mekah tu, biar tubi air. Biar tubi air. Boleh cucuk tanah. Jadi Nabi tak kata orang. Tak kata orang ni, dari Tuhan aku tidak buat lah. Saya sapa. Kalau buat kita, dia kata, kalau itu buat dia, tentu ada soal dua buat dia kamar. Pasal buat kita ni kamar, dia. Nanti lo tak maksud saya kata. Buat dia ni, kau kamar, kau bilang kau ada kamar. Tunjuk topah yang terdeng, tunjuk burung yang terdeng, 5,000 kali banyak. Kalau burung, kamak tu tak ada ke mana tu kan? Haa, tu ada lah boleh, 40 orang kan? Mati tak cahaya. Kamak-kamak ni ada saja, kamak-kamak dia. Kok? Tak cahaya apa? Fakul, maka kata pada mereka. Tanya dia, bukan kata dia tanya. Innamal ghaibu lillah. Kata pada dia, tanya dia. Apa? Kata pada dia, innamal ghaibu lillah. Sesungguhnya ilmu ghaib itu milik Allah. Maknanya ilmu ghaib, kuasa ghaib yang boleh buat mari mukjizat itu, buat mari pihak, buat mari boleh buat kamah itu milik Allah. Fantaziru, maka kamu tunggu sajalah data itu. Kerana kita ni ini ma'akum minal muntadiri. Sesungguhnya aku bersama kamu nunggu di dalam hati. Kamu sama tunggu. Bila dia berasa dia Islam, syirik buat, bila orang buat. Dari ramah-ramah tu ada, saya kata selepoh. Kau tak kata tu dia buat tu sedap. Ni kau tu saya kata sikit. Iaitu, wibadah. Wa idza adzaqna an-nas, dan apabila apabila kami telah beri rahmatan min ba'di dharra masatkum, suatu rahmat baru selepas bala bencana yang sudah menimpa mereka. Rewi ke dia tu akak-akak dengan nak cara siri dia kau bina dia buat tu mandi-mandi kau beli azimah kau beli kereta nombor sikit-sikit. Nombor kereta ni kalau boleh kat nenek-nenek, lapet. Oh, balik pun nak. Ataupun nenek lapet. Oh, nombor Cina tapi. Tapi orang Melayu boleh. Hari-hari pun. Satu-satu lapet. Nenek lapet. Oh, lama ni. Dah. Okey, dia penombor. Kita lahum makrum di ayatina. Tiba-tiba mereka tu bila Tuhan akak tipu lepas pada tu jadi kaya semula dia. Iza lahum
maka tiba-tiba anda saja bagi mereka itu makrun, satu rancangan jahat untuk buat syirik semula. Rancangan jahat sini nak buat syirik kepada Allah. Fi ayatina, rancangan jahat untuk tolak ayat kami, untuk tolak, iaitu buat syirik lah, untuk tolak ayat kami. Kul kata pada mereka, Allahu asra'u maqa, Allah Ta'ala itu lebih cepat membalas, buat tindakan balas pada mereka, lebih cepat dia lagi. Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun, sesungguhnya rasul-rasul kami, iaitu melekat-nekat ni, yaktubuna ma tamkurun, akan menulis, sentiasa menulis, tidak berasa jemu ma tamkurun, apa yang mereka buat, rancangan-rancangan kalau mereka. Macam cerita semalam lah, menupak apa dia kata. Surah Zuhru menupak ya. Oh, Kira'am tu bila mari katak huru, mari tu habis nak tidur, tak boleh katak huru nak menupak ni. Bok, dalam kait demo pada katak huru, kait jambai, nolak bakwa, nolak bakwa, sekabut ni. Musa, dia bahi tukar sehi, beraluh kecik tu. Mana boleh tolonglah doa pada Tuhan kami. Doa yang Tuhan makbul. Sekiranya biar bala ni lepas pada kita. Sekiranya bala ni lepas, kita akan berkhidmat. Lepas je bala tu, dia pun tak ada. Orang jangan jahat nak bunuh Nabi semula, Nabi Musa. Ini ayat ni rujuk pada Nabi. Kita tahu, kita tahu. Bila sarat. Bila lesak nak bunuh benda. Dalil Nabi. Wallazi yusawwirukum fil barri wal bahri. Dialah Tuhan yang mempermudahkan kamu bermusafir melalui perjalanan darat dan perjalanan laut. Ya Tuhan. Lala ni ada nak protein. Tapi kapal-kapal ni masih untuk murah, kok kapal ni untuk import-export lagi. Import-export ni lagi, dia nak kapal ni untuk murah sekali. Terserah ayat lah, kalau tuan bayang boleh akut, boleh akut sikit. Boleh akut cepat sampah, tapi boleh akut sikit. Banyak kapal ni untuk. Hatta iza kuntum filil fulk, sehinggalah apabila kamu tiba-tiba duduk atas kapal tu, wajawai nabihim, maka dibawa duduk atas kapal, dibawa mereka itu birihin, dengan bau, dengan angin wajibah yang baik. Kapal itu kapal layar lah. Walihu biha, mereka gembira terhadap mudik perjalanannya baik itu. Ja'at rihun asif, tiba-tiba datang kepada mereka ribut taufan daripada rehul tu, ribut taufan asif daripada segenap arah. Mana taufan sini? Wajah ahumul mawju, dan datang kepada mereka gelombang min kulli makan, daripada segenap arah pula. Apabila angin ni mari banyak, mari ikut segenap arah, maka ombak pun mari ikut sana arah dia pun. Ombak. Wazannu, dan yakinlah mereka, annahum, bahawasanya mereka itu, uhita bihim, akan ditimpa bala oleh ribut tadi, iaitu seleng apa, matilah dia. Maksud seleng, maka masa nak berasa nak seleng itulah, da'wallahu mukhlisina lahuddin, terus dia berdoa kepada Allah, tulus ikhlas pada dia saja doa dia. Masa ni kan, ya Allah, ya Allah, tak ada dah kuih, tak kuih, tak ada dah, tak percaya lah. Tak percaya lah, tak kuih, tak kuih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya. Saya sendiri pernah alami ni. Tak ada tu, tak tahu pas saya ajak, tak ada ni. Ngomong tali tu, tali pun tu, sebagai darah tu, tak.
Tonton, dah telefon tak? Bahasa dah, bahasa tu telefonnya. Kau nak panggil tak boleh dah. Telefon ada bahasa telefon tu. Tak ada lagi ibu. Kalau tak bahasa pun, kalau tak bahasa lain, tak ada. Tak SMS pun tak boleh. Nak gapa pun tak ada, pada orang-orang. Tengok kan? Baju pelapur pun tak ada. Baju pelapur pun tak ada. Omok pun tak besar-besar rumah. Omok besar-besar rumah. Mari pun kenal. Mari pun keluar, masuk air pun tepi, masuk air pun belakang, masuk air lah ke mana. Oh, Allah. Oh, ni dia kan ini. Kayak ni. Tak ada dah. Tak ada dah. Tak kata dah. Ya Allah. Kalau orang Kristian kan, oh my God, my God. Jadi doa dia lagu tu, tu biasanya makbul. Biasanya makbul lah. Doa lerek gitu tu. Lain anjay tana min hadihi. Dan sekiranya kami selamatkan mereka daripada ini bala ni. Ada. Dia kata. Lain anjaitana, sekiranya Allah Ta'ala menyelamatkan kami min hadihi daripada ini ribukti ni. Tak. Lanakunanna minasyakirin. Pasti kami akan jadi orang yang syukur. Iaitu, nak semaya dah, nak puasa dah, nak kapa dah. Falamma anja'u, maka tatkala kami selamatkan mereka. Idza hum yabghuna fil ardi bighairi al-haqqi. Tiba-tiba mereka buat mencari syirik juga. Buat syirik juga atau mukabang ni. Tak apa dah ada bukti. Bila dia selamat naik ke patah ya. Ribut selendah kapalnya. Tua itu naik kap, naik ke darah. Nah, dia berkata, tak tak sabit dengan pelakon ni mati. Dah lah kawet. Itu dah, tak ada apa-apa. Tak apa lagi. Dia sepatutnya kata gini, Allah Ta'ala lah menyelamatkan saya dengan atas lagi pelapa. Gitu. Dan kita paru ke pelapa. Ini tak ni om. Atau sambil pelapa ni kat, mati dalam saya. Lepas tu, badik ada pergi kan? Allah, badik ni dah pelapa dah. Mula kau tak cari lah mana. Okey, kau ni dah mula lama dah bakar. Tapi ni lah. Sudah. Ada juga lepas pandai dia punya bala. Nanti dia pergi ke jumpa teguh. Mandi pula. Aku guna. Mandi air rumah. Tolak bala. Nak alik bala daripada mari. Ada juga kalau aku turun. Tak ada arum lah. Semalam ada seorang yang lagi. Raya-raya kata nak ngaji, nak gapo. Tahu ini tak tahu lepuan. Ada seorang yang pula kata, kita kena ngaji sehingga lah kita jelas. Nyata, ciri ketukar. Alright. Tak betul. Tahu. Kita akan ngaji sehingga jelas. Tak kena lah gitu. Ngaji tak tahu pun ni. Dia sepatutnya kata, kita ni nak belajar tafsir Quran dengan belajar tafsir yang terhajar ni. Mudah-mudahan kita kerti tauhid ni. Itulah. Ni dia kaya dengan kita belajar. Awak belajar. Lama dah nak belajar ni. Pas temu kau yang kaya. Tanya Pak pula. Lama dah belajar. Dah betul. Jadi tak. Dia main buah-buah belajar. Belajar tu. Nak pergi belajar tu minta doa dengan Tuhan. Mudah ya. Ya Allah ya Tuhan ku. Tunjuk ke aku. Satu orang yang boleh ajar aku. Supaya duduk atas jalan benar. Tahu ya. Mudah ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua.
innama bawyukum ala anfusikum. Sesungguhnya kezalimnya syirik kamu waktu balanya ke atas diri kamu sendiri lah. Bawyukum itu kezalimnya syirik terpukai ya kamu waktu adalah untuk kamu sendiri lah. Mata'ul hayat di dunia. Dan yang kamu buat syirik ke Tuhan itu, kamu boleh juga aku buat kesenangan hidup dunia. Dengan cara buat syirik ke Tuhan itu, boleh juga senang hidup dunia. Bagaimana? Apa berani-berani-berani tidak bisa? Maka, okey, ada mari buat air apa? Pakai rumah itu. Dia jawab ada. Okey, mari aksiur. Ada aksiur di lagu ini? Ada. Kepotong banyak dah, kena baca tak jenak. Maka lancar 20 jasa 20 jasa Sibu lancar, orang yang bunyi tu kan redak, ikhlak ada yang macam tu gitu ya. Dia bunyi berdosa. Ni lah ambil-ambil di upah sirik kan. Upah opo dia berajar ke kawai syirik ke Tuhan. Ni lah ke opo. Ya, ya tuan yang pula akhir mula ajar ke ni kau berajar ke syirik ke Tuhan. Astagfirullah. Tak tahu lah nak bayar aku mana lagi. Tak tahu lah kata. Thumma ila mata'ul hayat di dunia kesenangnya. Ni kata gitu kata, oh iya aku tak payah ni. Oh ya orang. Okey silap kan? Saya dulu sampai budak dulu ada satu jenis silap pedek lubang. Pedek lubang. Ngatiknya ngatik sikit-sikit malah baca lagi tu pakai kalung ni. Tapi saya tak belajar. Ada orang belajar lah dia orang saya. No. Mahnya siap gak ya? Mah. Itu pembudik pedek. Pasal nak tetap okey. Atap dek. Aku takut alih lawan ada tak lupa. Siap enggak? Siap enggak lah ni apa? Lah ni mah, lah ni apa? Ada lah tu, 300 siap enggak lah. Jadi dia ke beli mah tu. Dia beli mah. Siap enggak? Tidak banyak lah. Nyo siap enggak ya, nak bubuk. Nak masuk. Masuk nak semayah, jak je. Oh. Kalau kita kata bakal, kata tu nak sabar sikit, masuk. Ini guna kuasa magic pula nak masuk tu. Tapi bila ni tak guna buat ni, tak boleh tak buat balik. Jadi pun 10 bila tak? 10 bila aku tak? Mah, kok? Oh, tak boleh masuk dah ni. Cerita ni berlaku 40 tahun lepas ni. Ni orang yang ngaji ni kan? Tak tumpik lagi daripada kufur ni. Orang ngaji tu, ilmu tu. Tu gurunya wakannya ayat tu ya. Gurunya wakannya ayat tu ya. Belum pada tu depes apa jalan yang duduk jalan Facebook tu alik-alik ni kan atau jalan Facebook dengan jalan bagian tu kan semua-semua terus itu saya tak ngaji dengan dia tapi ngaji saya nak pun beda saya dah mahu saya dah mahu ada sekali apa ketipu juga. Itu tak ada orang yang mak-maknya. Sekejap enggak pagi tu. Satu orang yang mungkin, satu dia enggak. Baik ke tu. Pada buat tu, dah buat tu, kena tiba-tiba pilih ada muka dia. Kerap. Pendek tu. Oh. Ya, tak masuk mak. Main-main. Kita ni kena bayar macam ni. Kita bayar. Dan awak, awak saya rakyat cerita kamu ni, awak kena sembah kau dengan wajah-wajah. Ni tipu-tipu lah kau ni. Dia panggil tipu-tipu lah kau. Pedek ke pedek kau cik-cik? Tipu juga. Mana mungkin pedek tu boleh tupek ni? Karena kasut Aladdin tu lah kita tebak, kita kasut Aladdin kan macam itu kan? Lepas tu, pelitok Aladdin tu rosak. Rosak tu licin. Kesempat. Kita tu kita sesak. Kok dia nulis 1001 malam ni pula orang putih. Cik. Dia pergi tu tak kira kukuh lah kita-kita.
kena kapok dia pukul-pukul buat buku rumah dia tu memang masjid. Eh, rumah dia kubur dia ada di England tu semua masjid buku. Oh iya lah buat jadi 1001 malam ni bukan dipopular kan. Ya, kita pakai belajar belakang kapek terbaik lah. Kita tidak kapek terbaik, kita pendek terbaik. Oh, sebelum pada itu masa 13 Mei mula, panggil terbaik. Panggil. Waktu tekuk belakang lah, cina-cina puluh puluh mula. Kalau kita tahunya, sekarang lagi hotel. Bila tak minum. Jadi mata amal hayat di dunia ya. Apa saja kekufuran yang orang buat ni dia boleh mesti pula. Macam ini Allah ni ada satu jenis kefahaman daripada ibu bapa pula. Atas anak kenapa Quran? Atas anak kenapa Quran? Supaya dia jadi kelima. Dia tak apa Quran pokoknya. Pasal boleh jadi oh, anak buah tu tak ingin semuanya berawet tu boleh 5,000 5,000 je mai rawat ni lebih pada tengok atas masjid tak glamour ke tak glamour masjid tu pula orang selekot tak kira juga selekot tu tunggu kubur pula 5,000 kok kenapa kau dah ada dah katanya kalau kita ada sekolah kan tak tak lihat tadi kubur-kubur, nyanyi nama kan dia lama-lama kalau kisih dia itu kelih kata apa ha. Ibu bapa kata tu karena tuduh oh ni lama mana ni yang tinggal aku ni andanya ngaji gapo semua hak kamu ni untuk sebagai punca pendapatan dia kubur-kubur ni 10,000 sebenarnya hari besok saja. Ada beberapa ustaz lah yang nama lah. Ada 5,000, ada 10,000. Tiket bayar, tiket urban, hotel, makan, titik tu, ya lah. Mari daripada asal je, mari kan ya. Mari deh, pokok-pokok kita ni, bayar jenazah tu boleh ambil titik. Ustaz itu lah, pada apa. Lama jadi ustaz ni. Kau boleh duduk dalam TV tu. Kau apa yang dia? Mana ada dalam TV tu? Untuk keluar kan? Tadi pun ustaz boleh tanya apa kita? Boleh? Rate saya nya sekian. Kalau rate bayar saya nya sekian. Tadi tu yang ustaz kalau kita biasa lah ni. Biasa. Tempat awak lah ni. Oh, parah ayo lah nanti. Oh, makin beli. 10,000 sehari ni. 10,000 sehari. Dia kerja ni makan hari cukup lah sebulan. Nah. Kan dia buatnya mengariksa. Subuh sah. Mana 20,000. 20,000 sehari. Dia makan hari. 3 juta cik. 300,000 lah. Sekali rumah dia. 300,000. 30 kali 10 tu 300 tu cakap. Ini 15 hari. Oh. Kali 10 hari 200. 200, 300 ribu. 300 ribu. 300 ribu tu 30, 40, dia tahu kan. Dia tenang kan. Kau kan? Setahun? Oh, setahun tak ada lebih ke 4 juta bintik. Oh, ada market dia. Cendak market. Ni saya bayar ni sikit ada bayar nak tapi semua sekali kan ni lah jadi orang sekolah kita ni nak naik bila bayar kata tak ambil upah tak boleh lah pasal dia kaca lirik orang ya. Ada orang ni satu buah nak orang Cina masih Islam buah dia lah Cina sorry, ya, sorry. Anjur satu majlis panggil orang Cina orang yang bukan Islam lah
bayi-bayi dengan Al-Quran. Nah, bayi aku sila duduk. Saya pun tulis dalam telegram tu, saya kata nak ajar orang kafir tu, hak Islam pun kena bayar. Orang kafir kena bayar. Orang kafir kena bayar. Nama yakin tu. Ya, hak ni sudah luar biasa. Kalau tidak ada, kalau tidak kerana ada beberapa ayat Quran, dia kata kami tidak akan azab kau tu kerana kamu masih ada talib. Saya kata Nabi, maknanya istihaknya ialah istihak saya lah. Lagi ahli tawih ni ada, insyaAllah Tuhan tidak azab lagi lah kita. Tak ada lah. Oh, ada ayat tu dah. Surah Kahfah dan Jin Al. Ya, ayat berkenaan dengan jihad. Ayat berkenaan. Tsumma ilaina marji'ukum. Kemudian kepada kami lah saja kembali kamu untuk dipelajarkan. Sama ada doa kau eka kau tak kira kau buat atau buat lah kau buat jadi cuma mana. Kepada kami, lepas pada kamu mati ini, kembali kepada kami lah kata Fayud panunabbi hukum. Dan kami akan cerita balik kepada kamu untuk bima kuntum ta'melu, dengan apa yang kamu dulu telah lakukan. Yang kamu tak buat, tak ada. Maknanya pahala-pahala puh ni, puh laju, DHL, apa semua, Skype, apa, tak ada berapa lah kan. Ini puh, puh laju tu kan. Puh laju kau, Skype kau, DHL kau, tak ada lah dah. Tak ada apa. Iaitu, kita balik ni kerana nak balah. Innama sesungguhnya matalul hayati dunia kama in anzalna minas sama. Contoh badannya hidup dunia ni kalau nak tahu kak, saya kata seperti ayu jet tu ialah ayu jet tu anzalna minas sama, kami lah waktu ayu jet tu daripada langit. Fakhtalata bihi nabatul ab, maka tumbuhlah dengan guna ayat satu satu saja tu nabatul aw tumbuh-tumbuhan atau pokok ini mimma yakulun nas, ada di antara tumbuhan tadi boleh dimakan manusia, ada lagi wal an'am, ada juga yang boleh dimakan oleh binatang-binatang. Hatta idza akhadhatil ardu zukhruha, sehinggalah telah sempurna sehinggalah telah sempurna bumi itu tumbuh. Tumbuh dengan tangannya. Tumbuh. Zuhru paha dan sempurna tumbuh. Sempurna tumbuh. Hatta idza akhadhatil ardu ardu zukhrufaha zukhrufaha, sehinggalah kami telah mengambil bumi itu sempurna tumbuhan dia. Wazayyanat, maka berhiaslah bumi itu. Bila kita tengok air dia buang atau bunga apa, nampak bumi itu macam berhias. Macam-macam lah kalai, buang, tengok bukan tengok kau betul tak kena tak wazanna ahluha, dan yakinlah pemiliknya annahum qadirun alaiha, bahawasanya mereka itu berkuasa nak ambil hasil tanamnya. Ataha amruna, tiba-tiba datang kepada kebun tadi perintah kami, perintah azab. Laila siari pada, memalai hari pada, au nahara siari pada. Kita tadi tu bi hari tengok pokok-pokok tanah tu selai air. Kalau tu bi hari kan, hari selai air. Tahu hijau mana dah belum selai air ada apa? Terbakar. Tidak pokok terbakar dah ni. Ada. Pokok
lah ya, dia tanya. Tak ada kau sakit lah. Faja'alna, maka kami jadikan bumi tadi hasidan seperti itu lah. Ka'allamna guna bil'ams. Seolah-olah tidak ada pun keputus berkemari. Jadi kita pula ketua lebih meramah kita dalam bumi Malaysia ni semua ramah. Bila sempurna walai tu dengan tamadu kita ni, dengan petanya, dengan umumnya, dengan paripurnya, dengan berapa, dengan perayaannya, semua tadi yakinlah kita ni, kita hidup walai ataupun bumi ni lebih nikmat dah. Kalau kita dengar orang kafir kata mereka tu nak rosak, orang Islam tu nak rosak cara hidup kita, cara hidup dia. Jadi kita hidup amat dah, orang Islam yang nak kena dia. Semua kita tu belik situ lah tu. Tengok dari CNN, BBC, London apa, Al Jazeera apa. Kalau misalnya kecil dengan orang kafir berkenaan dengan orang Islam, dia baik hidup. Jadi mereka yakin dia boleh duduk sempurna dalam muka bumi ni. Itulah tafsir dia. Contoh paling yang terhadap tiba-tiba datang untuk saya bandar daripada Tuhan, siang pada malam pada. Maka jadilah bumi tadi hasilan seperti dia tua. Ka'alam tau, ka'alam tau nabilah. Soalnya Allah tidak ada hubungan hari itu. Kemarin macam lelah ni kalau tengok di Iraq tu lah, memang tak ada teman tu. Memang taruh komando dia kerana sudah dibom di kapal Syria apa itu dia. Kata Arika, kerana yang demikian itulah peringatan tu. Mufassil ayat, Allah Ta'ala memperjelaskan dalil-dalil kuasa dia. Di kaum ni yang terfakaru, khas bagi kaum ni boleh mikir bahawasanya Allah Ta'ala lah Tuhan yang layak disembah. Wallahu yad'uhum ila daris salam. Dan Allah Taala sentiasa ajak manusia kepada daris salam, kepada negeri yang selamat, iaitu syurga. Wa yahdi man yasha, dan Allah Taala akan pimpin siapa-siapa yang dia kenali ila siratin mustaqim, ikut jalan yang lurus, iaitu jalan menuju ke syurga. Di mana jalan yang menuju ke syurga tu? Jalan Darussalam. Itu di Darussalam itulah boleh jumpa Allah. Jalan boleh jumpa Allah ayat sebelah, padahal sebelah. Lilladzina ahsanul husna. Khas bagi orang-orang yang telah berbuat baik. Balasan mereka ialah kebaikan juga yang lebih baik. Lilladzina ahsanu. Khas bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat baik, iaitu berbuat baik sini, akidah dia tu akidah tauhid, amal dia tu seperti mana Nabi ajar tu akidah tu, buat baik tu. Maka perkataan atas rindu situ, balasan bagi mereka nya ialah al-husna, iaitu kebaikan juga, yang lebih baik, kebaikan yang lebih baik daripada apa yang dibuat ibadah, iaitu al-husna situ syurga. Wa ziyadatun, dan satu tambahan istimewa. Apa dia? Boleh jumpa Tuhan. Boleh jumpa Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semua ni orang yang dapat seperti ayah ni. Itu boleh jumpa, boleh masuk juga dan boleh jumpa Tuhan. Yang buat kita, yang kita sendiri tak pernah tengok, tak pernah kecek ni. Kita kecek sorang ni. Tunggu bayar agar kita kecek dengan dia, dia jawab lagi. Allah, Allah, Allah. Tengok dia dah sekali. Lepas tu, dia tanya kita. Awak nak tahu dia tanya, atau lain hati Nabi. Hati Nabi dah. Allah Ta'ala masuk dari syurga. Masuk dari syurga. Eh? Oh, melawak. Masuk dari syurga. Lalu dia jumpa anggur dia. Lalu dia kata, berhatilah kau hamba ku dunia syurga ni. Maka hamba dunia syurga kata,
Ya Allah ya Tuhan kami, kami telah dapat apa yang kami sendiri tak pernah perintah. Maksudnya Allah Ta'ala telah beri kepada kami ini suatu perkara yang luar biasa daripada apa yang kami telah buat. Pasal saya tak kebuah hati ke tak? Hei hamba aku dia kata, tahu ke tak dulu semua ada buat gini-gini ke aku? Ingat ke tak? Dia tanya. Dia tanya tu. Ada lelaki dia tanya. Tak tahu ke hamba berumur dulu ada buat berita-berita aku? Katanya orang di syurga tu. Ya Allah ya Tuhan kami. Tuhan kata aku dah ke boleh masuk di syurga ni. Mereka tu tak sih ukir lah kan. Mana nak jawab tak sih. Orang yang cuba tak sih jawab. Atas rasa dia buat. Tuhan tanya tapi dia orang yang cuba tak sih jawab. Kan Tuhan kata dalam Tuhan pun jauh kan. Dia jadi kau boleh masuk dari buku ni. Malu, malu Tuhan tu. Bukan malu kau lain ni. Kan Tuhan kata Tuhan kata aku lakukan jauh kan. Ya kita ni boleh masuk ke syurga ni. Maka saya berkata, hei Allah tu, tahulah kamu. Aku nak beri satu kali lain. Tak boleh ya. Aku tak akan malu kamu lagi, siapa kita bila. Oh. Ya Allah ya Tuhan kami, jadilah kami boleh seperti itu. Wala yarhaku wujuhahum qatarun. Dan tidaklah mereka ni wajah-wajah mereka tidak disentuh oleh apa saja kekotoran hitam. Kotor itu tak hitam, hitam tak. Pasal ayat Allah yang alim aku tidak tak hitam muka. Waladillah dan tidak ada kehinaan di muka dia. Ulaika orang-orang sifat seperti ini ashabul jannah adalah mereka-mereka yang pemilik syurga sebenarnya. Pemtiha koridu sekiranya ditakdirkan dia masuk ke syurga itu maka dia akan kekal di sana. Walladzina kasabu sayyiat dan orang-orang yang melakukan dosa sayyiat itu dosa syirikat kejahatan itu syirikat jaza usayyiatin bimithliha balasannya ialah balasan kejahatannya seperti dia buatlah. Watar hakuhum zillah dan ditutupi muka-muka mereka dengan kehinaan. Natanya muka tu patut ada hina ni nampak di muka dia. Malahum tidak ada lagi lah bagi mereka minallah daripada Allah iaitu daripada tidak dapat menolong dia tidak dapat lagi bagi mereka daripada Allah iaitu daripada azab Allah min asim dari sebarang orang yang boleh selamat dia sebarang orang yang boleh selamat dia ka'annama ushiyat wujuhuhum qit'an min al-laili muzlima seolah-olah muka-muka mereka itu ditutupi oleh suatu benda kelak lebih daripada gelap malam muzlima iaitu pekat. Hanya pada malam itu intai pekat itu muka dia tu lebih berat daripada waktu lagi muka mana kaedah dia boleh nampaknya mata dua putih ya. Mata ya. Mata tak ada mata dia tak pula ikat maka orang-orang yang ada sifat seperti ini ashabuna ada pemilik neraka umfiha khalidu sekiranya ditakdirkan masa kekal. Ya Allah ya Tuhan kami jangan kami ini termasuk buat ini. Wayauma nahsyuruhum jami'an. Ini ayat ni rujuk kepada orang yang ada sungguh Nabi wali mereka. Termasuklah awak tahlil orang mati itu dia ada awak tawasul situ. Maulud Nabi pula itu lah. Iaitu mereka ada punca-punca tu, rata-rata berdehoh tu. Soalannya dia orang mati dah tu tahu ke tu. Dia panggil tu, dia minta tolong. Tahu ke tu. Tengok-tengok di atas tu siapa ke dia? Ni ayat dia. Wa yawma nahsyuruhum jami'an dan hari kami kumpul mereka semua manusia dan jin.
manusia pada masa ini. Hari itu hari masa. Thummanakulu lilladzina asyraku. Kemudian kami kata kepada orang-orang yang buat syirik. Kalau buat syirik tak payah. Perantara ayah ini. Maka anakum, duduk sini. Antum masyraka ukum. Kamu dan sekutu-sekutu yang kamu buat syirik aku. Kamu pakai rokal. Nabi kok, wali kok, nekak kok, alibai kok, tapi ya, saya nak Ali, saya nak Hussein, saya nak saya kok, Abid tu, Abid ni, apa semua, Abid nuk, tak Abid nuk, tapi ya, fazayyalna, fazayyalna bainahum. Kemudian, kami asingkan di antara Nabi, wali nekak ni, orang tahu dia betul ni, asing di antara mereka. Apalah syuraka umum dan berkata orang-orang yang mereka suruh puja-puja mereka. Ini yang dalil kata tak sampah. Dalil tak sampah. Ma kuntum iyana ta'budu. Tidaklah kepada kami dulu. Ya kamu sembah. Ya kamu puja. Ya kamu atap jeho. Ya kamu minta tolong mula. Muntah minta tolong aku. Bermaknanya minta tolong orang lain ni. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Cukuplah. Maka cukuplah dengan Allah Ta'ala sebagai saksi aku di antara kami dengan kamu. Karena kami mati lama lah. Kami tak tahu nak ini. Ikutnya sesungguhnya kami an ibadatikum. Terhadap ibadah-ibadah pujaan kamu kepada kami dulu. Masih hidup dunia dulu. Lalu pilih kami tak tahu nak jadi kalau suruh Nabi dia tak tahu, tak okey lah. Suruh Mok jadi tahu ni. Suruh ayah mati tahu ni pula ni. Kok? Tidaklah ayah ni juga ni, tak okey. Macam mana tu peti yang dia baca ni ayah Nabi kita. Cara yang terus benar tu. Alladzina surah syurah ini syurah alladzina yuhajjuna fillah, orang-orang yang membantah terhadap Allah, pada ayat tauhid Allah, ayat-ayat Quran lah, ayat-ayat Quran, min ba'di mastujiba lahu, setelah dia sendiri itu memeluk agama Islam dia ya Allah ni apa berat hujjatuhum, hujjah-hujjah mereka tu dia kata betul tak wudu tak wuni. Ajar kita tu, kita ni dahidok, ditolak inda rabbihim daripada Tuhan mereka. Wa alaihim atas mereka, ghadabun kemurkaan Allah. Wa alaihim, wa alaihim, wa alaihim ghadabun, kata mereka kemurkaan Allah. Wa lahum azabun syadid, dan bagi mereka azab yang teruk. Teruk amin syurah. Baca yang ni kan? Teruk amin syurah. Bila dia buat bila, bila kita sarok, 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 tak kira juga kan? Kita tanya. Demo ni tidak istilah kan? Baca ayat ni. Pak Tua baca. Amin suruh. Ayat 15 skala. Skala 15 skala. Amin suruh. Lepas kali tadi ke apa tu? Dia dua muka surat. Amin suruh alih kanan, muka surat alih atas begini. Lepas tu, sebelah alih ni. Balik ayat 3, muka surat ayat 3 duduk di atas sekali. Innal ladhina yuhajjuna fillah, orang-orang yang membantah terhadap Allah, yaitu terhadap ayat-ayat Quran, min ba'di mastujiba lahu, setelah dia sendirinya memeluk agama Islam dia nya, terima Islam tu, hujjatuhum, hujjah-hujjah mereka dahidah, ditolak inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Wa alaihim, ke atas mereka ghadabun, kemurkaan Allah. Wa lahum, dan ke atas mereka, dan bagi mereka azabun syadid, azab yang teruk. Saya suruh Allah, nama Allah Allahu Rabbi ya Karim ya Rabbal Alam. Ayat Quran ni tak apa. Oh kita, tak nampak ni yang main-main. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak tekan, tak apa ni.
Hayat ni belajar cok ni. Gua baik tu 3 meter lupa baru. Oh. Jadi masuk ngajar tu tak nampak lah, gitu lah. Pakar tak ngaji langsung. Oh, orang yang ngaji dengan ustaz orang yang derek dah ni. Oh, tak nampak. Sem. Walau dia tidak nampak Tuhan, dia pergi sikit-sikit kan? Oh, ini pergi sikit. Biasa pergi sikit. Tak ada banyak orang dia pergi, tak boleh tak. Dah banyak saya ngajar tu. Banyak. Banyak. Jatuh ke celah jari semua. Sebab tu kena ulai banyak. Tuhan pun ayat dalam Quran pun ulai. Mesin ni kan? Ada apa ayat lain pula? Jadi sini dia in kunna ibadatikum laghafili, sesungguhnya kami terhadap ibadat-ibadat kamu pada kami dulu tak tahu Nabi. Ni Nabi wali mereka ni. Lepas tu orang yang mati tu mak kita apa dia beradik kita tutup kita kau mati tak okey lah dia jadi tahu pulak ni Nabi pulak. Oh kita nak bersalah berapa Allahu Akbar kunna lika. Di situ lah tablu zahir sungguh-sungguh kullu nafsin ma aslafat, setiap manusia terhadap apa saja yang mereka kira ke akhirat. Apa dia? Oh dia kira segala ibadah dia kira kan? Siapa sana? Tak ada berapa sekali semuanya patah belakang, kosong patah belakang, ibadah-ibadah buat patah belakang. Pasal syirik ke Tuhan. Punya alika apa tu? Punya alika. Di situlah tablu. Di situlah zahirnya pada kamu. Pada di situlah zahir sungguh-sungguh. Kullu nafsin, setiap jiwa ma aslafat, terhadap apa yang mereka kirim ke akhirat. Waruddu ilallah, dan kembali mereka kepada Allah. Maulahumul haqq, pelindung penjaga mereka senang hak mereka ekar dulu di muka bumi. Dia minta tolong Nabi, dia minta tolong dia. Dia minta tolong wali, tolong dia. Dia kata dia kembali dia kepada Allah, pelindung penjaga pemelihara mereka senang. Wa dhalla anhum illa lenyap daripada mereka ibadah-ibadah homolek khosalah daripada mereka nu yaftaru, daripada apa yang mereka ada ke dusta dari Allah. Batas semua amal ibadah bila ibadah Allah batal lagi ya. Semua yang puasa enggak batal semua Allah. Bila apa yang dia buat bila ni nak buat bila tu dia ada syirik dalam tu. Syirik tu tolak ya kan. Tau kena lah. Tapi habis ayat ni kan, muka surat ya. Kul kata, tanya mereka orang musyrik ini, tanya orang musyrik itu, mai yarzukukum minas sama'i wal ard, siapakah Tuhan yang memberi rezeki kepada kamu daripada langit dan juga daripada bumi? Semua buat dia kata Allah yang memberi rezeki. Macam apa yang meminta dulu Nabi Muhammad ni yang memberi rezeki kamu kah? Wali mati dah kan buat tu dah. Mereka pun tentu dah lelak ni. Rokit hati harus belum kita. Tak ada sekena. Gini semuanya ni lewat dah ni. Dah juga. Saya tak boleh tu, bila orang tu mereka rokit hati, sekena dia lengok. Ada? Tak ada. Lepas tu saya kata lagi, Anai yang melikus Yabusam awal asar, Siapakah Tuhan yang memiliki kuasa boleh beri pendengaran? Siapa dia? Allah Ta'ala ada. Wal absara, yang boleh memberi penglihatan. Siapa dia? Allah. Mata ada. Lama mana mata ada tak buta. Okey? Mata boleh tuan, tak mata biru tuan. Mikir kat rupanya buta dia. Ha, apa kata? Kau
Lepas tu saya tanya lagi, wa man yukhrijul mauta wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah Tuhan yang mengeluarkan yang hidup daripada benda mati, yaitu telur anak ayah daripada telur. Apa dia? Allah Ta'ala juga. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang boleh mengeluarkan benda mati daripada benda hidup, yaitu telur ayah. Ibu dia telur. Siapa dia boleh buat ni? Allah. Wa man yudabbirul amr, siapakah yang mengurus mentadbir alam semua sekali, kehidupan kamu ni? Siapa dia? Allah. Maka Tuhan berkata sini, wa yaquluna Allah, maka mereka pasti akan kata Allah. Maka Tuhan bertanya, fakul, maka tanya mereka, afala tattaqun, macam mana kamu ni masih lagi tidak takwa pada Allah Ta'ala ni? Kepakar roka lagi ni. Allah. Fadalikumullah, maka yang demikian itu bagi kamu ialah Allah. Rabbukum, Tuhan kamu. Rabbukumul haq, Tuhan kamu yang sebenar-benar layak kamu sembah, kamu puja, kamu buat ibadah pada dia. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada lagi selepas hari kebenaran gini melainkan Allah itu semua sesat lah. Tak ada bila hari hari ini sesat semua. Fa anna tusrafun, macam mana mereka tu masih lagi terpesong ni? Allah ambil juga ambil Allah lupa ke ikut dia. Masjid Muhammad ni itu tak muat. Itulah akidah. Itulah akidah. Dia sesat sekali. Dia sekali lah betul. Allah. Kata Arika, kerana yang demikian lah. Ini tasliah pujuk rayu ni. Saya pujuk rayu pada orang saya tak tahu. Hakikat kalimatu Rabbi ma'alal ladina fasaku, telah ditetapkan keputusan Tuhan kamu terhadap orang-orang yang buat, ia telah durhaka pada mereka. Bahwasanya annahum la yu'minu, bahwasanya mereka itu benar-benar tidak beriman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.